Velovivexia akhirnya mengkonfirmasi kabar pernikahannya. Melalui wawancara eksklusif dengan Bazar Indonesia, Velove ternyata telah resmi menikah pada tanggal 11 November tahun 2021 lalu. Pernikahan aktris berusia 31 tahun itu digelar tertutup dan intimate di Plaza Suite Grand Hyatt Jakarta. Dilansir dari Tribun Sumsel, terdapat sedikit fakta yang bisa menguak sosok suami Velovivexia. Pria yang berhasil memikat hati Velove sendiri bernama Zakri. Diduga, pria tersebut bernama Zakri Sulisto. Menurut situs saham Indonesia, Zakri Sulisto adalah seorang CEO di perusahaan Altarek. Perusahaannya berada di wilayah Jakarta Selatan. Zakri disebut-sebut adalah pengusaha yang berasal dari Aceh.